Bismillahirrahmanirrahim. Para perintis surga yang dimuliakan Allah SWT, saat ini tanggal 8 Zulhijjah 1445. Alhamdulillah, semua bis-bis yang mengangkut jamaah haji insyaAllah yang ke Padang Arafah sudah berjajar terparkir di sekitar jalan sini. Sudah banyak sekali, bahkan ada yang sudah mulai berangkat ke Arafah, ada yang tarwiyah. Dan insya Allah kami bersama konsorsium aspirasi akan berangkat nanti malam insya Allah, dan terus menuju ke Padang Arafah untuk menunaikan wukuf keesokan harinya di tanggal 9 Zulhijjah. Dan tepatnya kami pada rombongan bis 7 pada konsorsium haji khusus aspirasi yang terangkup atau tercakup dari 4 PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus dari Menara Suci, Nur Islami, Nurmi, dan PT Musfiratur, ditambah lagi satu Safana. Bisnya alhamdulillah sudah terparkir di sekitar rumah transit kami. Ini di antara rumah transit-transit jamaah-jamaah Indonesia, dan juga ada lagi jamaah dari negara lain. Mari kita sama-sama mereview, melihat bagaimana keadaan di dalam mobil. Saat ini busnya hidup. Coba kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bis kami, konsorsium haji khusus aspirasi, bis nomor 7. Parkirnya di sini. Kita alhamdulillah di maktab 115. Kita lihat lagi, masuk ke dalam. Kita akan berjumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebah halak ya Amil Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isma Tarta Karim. Yasir. Yasir. Masya Allah. Yasir. Ya ni menmaster sah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yasir. Beliau akan mengantarkan kita ke Arafah. Kita akan lihat dulu seatnya ada berapa. Kam adat ya Ustaz Yasir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah. Barokah. Masya Allah. Masya Allah. Insyaallah nahnu baik. Para perindu surga, min hina bas, min hina faqat. Masyaallah, masyaallah. Kita akan lihat berapa tempat duduknya. Masyaallah. Baik, para perindu surga, alhamdulillah kami sudah berada di dalam bis bersama Mr. Yasir. Ini Mr. Yasir, masyaallah. Barakah, barakah Mr. Yasir, barakallah. Amin. Insyaallah, dan insyaallah kita akan beranjak meninggalkan An-Nasim menuju ke Arafah insyaallah malam ini, langsung ke Arafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.